Ya, kembali lagi ke semua. Saya tidak akan mengomentari yang macam-macam. Ya, untuk perhitungan sementara quick count-nya seperti itu, ya kita menunggu aja hasil keputusan KPU yang resmi. Yang namanya kompetisi itu mesti ada yang juara, ada yang tidak. Ya, kalau memang sudah ada pemenangnya keputusan KPU, ya apapun yang harus dilakukan, lakukan sebagai rakyat Indonesia. Kalau dari survei internal yang di DPC untuk Kota Solo legislatif seperti apa, Pak? Ya, kira-kira 25. 25 kursi, ya. Artinya di Solo walaupun menang 0-2 yang Pilpres, tapi yang legislatif masih PDI masih unggul. Masih unggul, biarpun, mohon maaf, biarpun tidak ada istilah money politik. Semuanya pelayanan-pelayanan membantu kepentingan masyarakat umum, bukan orang per orang. Jadi, tapi berkurang sedikit ya, Pak? Dari ya, berkurang 30. Dari 30 kurang 20, kurang 5 ya. Itu hal yang wajar bagi saya, karena kader saya mengandalkan militansi caleg saya, dan itu perintah saya. Tidak boleh ada money politik. Mana saya, Pak, ya? Orang itu money politik, ngopo nggak money politik? Berarti kamu tidak sesuai dengan jargonmu lahir untuk melayani, kan gitu. Kalau semua kurang dari DPC sudah 100%, Pak? Ya, kita 100%, 25%, 25 kursi lah. Ya, belum 100%, namun masih ada tambahan-tambahan lah. Kalau penyebabnya itu apa, Pak? Masih ya? Menurunnya? Ya, penyebabnya ya dengan adanya bantuan sosial, BLT yang sudah ditransfer, lantas money politik, itu kan kenceng sekali. Dan saya melarang, memang melarang saya. Tidak. Kalau kamu memang disukai oleh rakyat, ya kamu dipilih. Namun kamu door to door-nya kamu sampaikan apa yang akan kamu lakukan nanti setelah terpilih menjadi wakil rakyat. Itu aja pesan-pesan saya. Dan itu saya nggak kurang-kurang kok gembleng anak-anak saya. Kalau beredar isu ini, Pak, katanya kalau di dapilnya itu tidak menang 0-3, legislatifnya tidak di... Nanti. Lah itu kan ini secara nasional, secara masif. Kalau hanya Solo aja kan mungkin bisa jadi keputusan DPP memang seperti itu. Namun kan saya tetap harus berjuang toh. Berjuang, anak-anak sudah berjuang mati-matian kayak begini kok. Kalahnya juga dengan saya ngomong juga dipercaya boleh, tidak boleh. Dengan adanya bantuan sosial, dengan uang, serangan pelajar Hamin 1 dan Hamin 2, dan pada saat coblosan itu pun masih ada. Tapi ya mau bicara apapun itu tidak akan menggagalkan pemilihan. Tapi itu memang kebijakannya DPP ya, Pak? Apa itu? Yang tidak dilantik. Oh iya, itu kebijakan DPP. Kalau tidak dilantik semua. No. Karena ini seluruh Indonesia kok. Jebol semua kok. Untuk pilpresnya kok. Nah, kalau yang di DPRD Kota Solo seperti apa, Pak? Apakah juga mengikuti itu atau? Mengikuti mana? Tidak dilantik juga yang legislatif atau? Oh ya enggak lah. Ya enggak, kalau itu kan kemarin itu yang namanya instruksi peringatan kepada kader partai itu supaya tidak mengkampanyekan diri sendiri. Kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka mau enggak ada gerakan apapun kok. Tapi banyak pengakuan itu sudah banyak. Pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan. Itu ada yang menyampaikan seperti itu karena saya diberi begini, begitu dan sebagainya. Itu aja. Disangsikan nanti atau seperti apa, Pak, yang mengaku itu, Pak? Ya? Yang mendapatkan itu mungkin. Mendapatkan itu. Kita bina. Besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen. Namun kalau kalian seperti itu ya sudah, itu adalah hak kalian. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ada. Namun dengan ada pengakuan tentunya sama dimanapun. Karena targetnya jelas untuk memporak-porandakan Solo. Tapi bagi saya bukan memporak-porandakan. Karena beliau berkuasa ya sah-sah saja. Masih, Pak. Kader PDIP yang seperti itu masih di Kota Solo. Yang mana? Cukup banyak enggak ya? Yang mengaku itu tadi loh, Pak. Ya banyak lah. Banyak, bukan kader ya, simpatisan. Oh, simpatisan. Simpatisan. Nah, kader lah, enggak ada kader yang bermain-main begitu. Karena kita sudah
menyarankan hal yang lebih apa jangka panjang ke depan. Pak, dengan 25 kursi artinya kan PD masih cukup aman di pilkada, Pak. Mengapa pilkada? Oh, pilkada urusan nanti setelah pilpres selesai. Pilek selesai baru kita tidak berpikir pilkada. Saya tidak mau gegabah juga. Tapi kalau pilkadanya nanti seperti pilpres ya nggak usah pilkada bagi saya. Nggak ngapain saya berjuang keras mendidik kader supaya jujur, disiplin, terus akhirnya kalahnya dengan sembako, money politik, bantuan sosial yang gua apa pilkada. Nanti kata pilkada juga aparat bergerak semua ya sama aja. Percuma buang-buang energi bagi saya kalau untuk kalau masih mau melakukan yang seperti begini ini ya percuma. Tapi kan kemarin kan dari PKS klaim bisa meraih 9 sampai 10 kursi artinya kan pilkada lebih dinamis Pak ya. Dewa ya enggak apa-apa nggih, enggak apa-apa. Namun kalau sistemnya kalau ini pilkada kan beda dengan pilpres. Ya. Pilkada pilpres beda. Suara terbanyak lah menang, selesai. Kalau pilpres ini kan minimal 50% plus 1. Itu bedanya di situ. Sudah ada calon, Pak? Mesti penjaringan calon untuk itu. Walah, proses aja belum kok. Kita melalui proses tingkat anak ranting nanti. Ada instruksi untuk kader, Pak. Setelah pemilu ini kan ya banyak suara PDI berkurang, kemudian saya sudah langsung konsolidasi noh. Senin nanti saya konsolidasi dengan ranting dan PAC Serengan dulu. Nanti sejauh ini aman gitu. Aman tidak apa? Ada mungkin kerusuhan atau apa. Oh, dan enggak boleh, saya memang sudah instruksikan tidak boleh melakukan gerakan apapun tanpa seizin ketua DPC, tanpa ada perintah ketua DPC. Atau belum atau menunggu hasil putusan. Apanya? Loh, saya kalau sudah ngomong seperti itu enggak akan ada gerakan apapun. Kita harus bisa menerima apapun yang diputuskan oleh KPU secara nasional maupun tingkat kota. Kalau soal money politik tadi, apakah mau diusut atau gimana? Oh enggak, saya mau diusut pun juga susah. Enggak perlu kita usut ke sana kemari. Enggak perlu kita. Karena tidak berpengaruh apa-apa juga. Ya? Tidak. Enggak ada pengaruhnya lah, ngapain buang-buang energi. Tapi kalau besok pilkada juga sistemnya seperti begini, ya maka bagi saya enggak mending enggak pilkada. Lah ngapa pilkada, nanti kalahnya dengan sembako money politik ya. PDI Perjuangan tidak punya karakter itu satu, yang kedua tidak punya uang yang jelas, itu aja punyanya tenaga pikiran dan waktu kok. Materi jelas tidak punya. Apalagi habis pemilu begini ini. Dan caleg-caleg semua kan gotong royong. Kalau